Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus menurut Injil. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai Maria, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" "Jangan takut, hai Maria. Kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Ia akan menjadi raja sampai selama-lamanya." "Hah? Bagaimana mungkin? Aku kan belum menikah." "Ya Maria, kamu akan mengandung karena kuasa Tuhan menaungi kamu dan saudaramu Elisabeth juga sedang mengandung sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." "Oh Tuhan, aku ini hamba Tuhan, jadilah kehendak Tuhan kepadaku." Di kota Nazaret, ada seorang tukang kayu bernama Yusuf. Yusuf seorang laki-laki yang jujur, baik dan tulus hatinya. Ia mencintai Maria dan Maria pun mencintainya. Namun, ketika Yusuf tahu tentang Maria, Yusuf berniat untuk menceraikannya diam-diam. Tetapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. "Yusuf, janganlah kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan kamu akan menamakan dia Yesus Penyelamat Manusia." Berapa waktu kemudian berangkatlah Maria ke Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabeth. Dan ketika Elisabeth mendengar salam itu, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabeth pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Elisabeth, shalom." "Ya Maria, wow, wow. Anakku melonjak kegirangan mendengar salam darimu Maria. Diberkatilah kamu dan diberkatilah anakmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran sensus yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Sirai. Pengumuman, semua orang wajib pergi ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yehuda, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. "Ayo Maria, kita pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri." "Iya Yusuf, tapi kita pelan-pelan. Sepertinya waktuku untuk melahirkan sudah dekat." Ketika mereka tiba di Bethlehem, kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan.
tetapi semua menolak mereka karena penginapan penuh. Tuhan, berilah kami kamar penginapan karena istriku akan segera melahirkan. Maaf, tempat kami sudah penuh. Cari tempat yang saja. Oh baik Tuhan, terima kasih. Tuhan, berilah kami penginapan karena istriku akan segera melahirkan. Aduh, risik banget deh. Kau tahu aku punya rumah sudah penuh. Pergi sana. Oh baik Tuhan, terima kasih. Kalian sedang apa? Bu, kami butuh penginapan. Kalian mau penginapan? Pikir dong. Semua penginapan di sini sudah penuh. Pergi sana. Maaf ya, Bu. Tuhan, berilah kami penginapan karena istriku akan segera melahirkan. Maaf ya, Pak, penginapan kami penuh. Mohon Bu, kamar yang kecil saja untuk istriku beristirahat karena bayi kami akan lahir. Semua kamar penuh. Tapi kita punya kandang domba di sana. Mungkin kamu mau? Tidak apa-apa, Bu. Yang penting kami mendapatkan tempat untuk beristirahat. Terima kasih. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, aku membawa berita kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Yesus Kristus di Betlehem. Tandanya kamu akan bertemu dengan seorang bayi bernama Yesus. Ia akan dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Apa seorang bayi Juru Selamat? Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menyembah. Lalu mereka menceritakan apa yang telah dikatakan oleh malaikat kepada mereka tentang anak itu. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Apa tujuan kalian datang ke sini?"
Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Kami melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Hah? Siapa dia? Raja orang Yahudi? Jangan mimpi. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah tentang anak itu, dan jika ketemu beritahu aku, supaya aku juga datang menyembah dia. Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, masuklah mereka ke dalam dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain.